Dari laga penutup pekan ke-26 BRI Liga 1, Bali United berhasil meraih 3 angka. Menjamu Persis Solo, Serdadu Tridatu menang 3-2. Bali United yang belum menang dalam 4 laga, memiliki 3 angka saat menjamu Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali pada Kamis petang. Tampil ofensif sejak awal, Bali United membuka keunggulan melalui gol Gede Sunu pada menit 22, memanfaatkan kemelut di depan gawang Persis Solo. Pada menit 40, giliran Mada Andika Wijaya yang menjebol gawang tim tamu setelah memanfaatkan kesalahan winger Persis Moussa Sidibé. Skor 2-0 menutup interval pertama. Usai turun minum, tepatnya menit 48, Sidibé menembus kesalahannya dengan sebuah gol. Winger Bali United Muhammad Rahmat kembali membuat Bali United menjauh berkat gol yang ia cetak pada menit 81. Di masa tambahan waktu, Laskar Sambernyawa sekali lagi menjebol gawang tuan rumah melalui gol Ramadan Sananta. Menang 3-2, Bali United naik ke posisi ketiga dengan poin 45 di klasemen sementara.